Adalah satu aktiviti baru yang dilancarkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebagai kesinambungan kepada inisiatif cleaner, greener, safer dan healthier Penang. Sepanjang 10 tahun ini kita melalui inisiatif ini cuba dengan sedaya upaya untuk membawa kepada perubahan minda untuk mengamalkan budaya yang bersih, hijau supaya kita dapat mentangkis gelaran negeri Pulau Pinang daru sampah yang diberikan satu ketika. Jadi kita anggap ini adalah cabaran yang telah dikenapasti oleh mantan Ketua Menteri dan sepanjang 10 tahun ini memang kita telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan program sehingga hari ini kita sudah melangkah ke hadapan sebagai sebuah bandaraya yang bersih yang juga diiktirafkan oleh banyak perbadanan termasuk Kerajaan Persekutuan. Jadi ini bukan tamatnya, ini satu permulaan yang baru untuk kita mencapai satu kualiti hidup yang lebih baik dan usaha ini perlu diteruskan. Dan tadi Datuk Bandar dan Exco Kerajaan Tempatan ada menyemput beberapa cadangan termasuk mengharamkan penggunaan straw, plastik, bekas minuman yang dipakai sekali saja lepas itu perlu buang. Ini semua sumber yang penting sebenarnya. Jadi kita akan lihat sama ada ianya boleh diharamkan dan saya kata keputusan pilihan raya telah memberi sokongan yang kuat. Ini saya lihat sebagai sokongan kepada kita untuk menjadi negeri Pulau Pinang lebih bersih dan hijau. Jadi apa-apa cadangan lakukan sahaja kerana ianya adalah untuk kebaikan negeri kita dan penting untuk kebaikan bumi yang kita cinta ini.